Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas, Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi mengupdate apa yang saya dapat dari... Uh, Investor Daily Summit 2022 yang diadakan dua hari berturut-turut di Jakarta Convention Center dan kemarin adalah hari yang terakhir. Uh, kembali saya akan membahas uh, pidato pembukaan Pak Jokowi khususnya di bagian terakhirnya yang kemarin belum saya bahas yaitu ada bocoran nah ini bocoran ya katanya di pidato pembukaan dan presentasi dah sekaligus dari Pak Jokowi itu katanya Ibu Sri Mulyani menelpon dari Washington DC ya itu adalah kantor pusatnya IMS IMF International Monetary Fund ya katanya bocorannya ada 28 negara yang sedang antri jadi pasien IMF. Sekali lagi, ada 28, nggak tanggung-tanggung ini ya, 28 negara yang sedang antri jadi pasien IMF. Wah, ini ngeri nih, ngeri. Ngomong-ngomong IMF, saya teringat kita, negara kita, di sekitar tahun 1998 waktu itu ya, Krismon kan, Bank-bank bertumbangan yang menciptakan kasus BLBI, bantuan langsung Bank Indonesia ya, karena bank-bank itu di rush oleh masyarakat, ya, ketakutan eh, banknya runtuh sehingga rame-rame menarik uang dari bank sehingga banknya kolaps. Kalau tidak diberikan bantuan oleh Bank Indonesia, langsung kolaps semuanya, tetapi diberikan juga bermasalah. Ya kan, buktinya sampai sekarang masih ada lah kasus BLBI yang masih belum selesai gitu ya. Udahlah kita nggak usah bahas itu. Yang saya paling ingat pada waktu itu adalah uh, saya kebetulan bekerja waktu itu di sebuah bank swasta nasional besar waktu itu. Uh, karena terpaan gonjang ganjing gonjang ganjing ini akhirnya enggak nyaman gitu ya, kerjanya kan jadi panas situasinya ini bank ini mau dilikuidasi atau enggak mau dilikuidasi atau enggak. Akhirnya karena bertepatan saya mendapatkan tawaran bekerja di Singapura dan kebetulan saya dapat paket dah kalau saya ambil tawaran dari uh, bank itu saya uh, dapatlah sejumlah fasilitas dan uh, kendaraan lah yang selama ini menjadi uh, Car ownership program saya yang harusnya baru lunas beberapa tahun ke depan dikasih gitu, saya wah, dan KPR saya e, adalah sebagian di lunasi. Wah, uh, ya, saya ambil lah gitu ya, jadi istilahnya golden handshake, dan saya mendapat pekerjaan di Singapura waktu itu. Nah, menariknya... Waktu itu kalau Anda ingat dolar yang harganya antara 2000 ribu, saya lupa tepatnya berapa pokoknya tidak sampai 3000. Itu harganya bukannya naik, berubah. Kalau sekarang kan orang bilang oh dolar naik, dolar naik. Kalau waktu itu bukan dolar naik, dolar harganya berubah. Barang-barang harganya bukan naik, berubah. Ya kan? Dari antara 2000 sampai 3000 jadi 15.000. Nah, kebetulan saya dapat pekerjaan di Singapura, gajinya dolar. Waduh itu seperti orang lagi resesi saya tuh resepsi gitu ya wah oh, ini bercandanya ya. ya tapi serius saya saya dapat uh, pekerjaan di Singapura dengan gaji dolar ketika dolar 15 ribu dan kerjanya bukan di Singapura kerjanya di Indonesia saya direkrut menjadi karyawan regional sebuah perusahaan IT di Singapura tapi proyeknya ada di uh, Krakatau Steel Selama setahun. Wah, waktu itu saya, pokoknya ketika orang lagi resesi, saya tinggalnya di hotel itu Marbella di Anyar satu tahun. Oh, pokoknya singkatnya bukan bermaksud apa-apa. Saya ingin menceritakan justru pada waktu resesi itu, orang-orang pada ini saya kayak jadi egois gitu. Karena saya mendapatkan hal-hal yang terbalik gitu ya, dari orang-orang yang sedang susah. Tapi, itu bukan sesuatu yang harus, uh, apa ya... Uh, ya dulu saya membanggakan hal itu, tapi uh, sehingga <laughs> doa saya jadi doa yang egois Tuhan. Kalau bisa dolar tetap di 15.000, jangan turun-turun gitu. Sebab kalau turun kan gaji saya juga turun gitu ya. Oke, okay. tetapi tetap kita harus uh, prihatin sama orang-orang yang waktu itu mungkin saya kebetulan saja itu mendapatkan yang sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Tetapi berapa ratus atau berapa ribu orang yang harus kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ya orang-orang yang cicilan rumahnya nggak bisa bayar lagi diambil alih oleh bank karena bunga naik meledak setinggi tingginya gitu ya. Itu waktu zaman Pak Harto. Sehingga dari kasus itu terjadilah tanda kutip ya seperti kudeta walaupun kita nggak sebutnya kudeta lah terjadilah penggantian presiden kan dari Pak Harto ke Habibie dan kita menjadi pasien IMF karena perekonomian kita udah bangkrut waktu itu sebenarnya oke okay? nah bayangkan ya itu di 1998 sedemikian hebohnya gitu ya sampai mahasiswa turun ke jalan dan segala macam itu tidak akan saya pernah lupakan Nah, sekarang yang tadi saya katakan ada 28 negara yang sedang antri mau jadi pasien IMF seperti halnya Indonesia di tahun 1998. Berapa itu? 24 tahun yang lalu. Jangan lupa kita pernah menjadi pasien IMF. Oke? Okay? Berapa uh, betapa mengerikan kejadian pada waktu itu meskipun saya mendapatkan kayak apa ya seperti durian runtuh tapi nggak semua orang kan mendapatkan hal seperti itu. Sekali lagi ini bukan bermaksud saya untuk menyombongkan diri. Ini kan cuman uh, menceritakan apa yang sebenarnya. Saya beruntung saja gitu mendapatkan kesempatan yang tidak pernah terpikirkan gitu ya. Di mana orang-orang uh, lagi kesusahan benar-benar kesusahan tuh. Oke. Okay? Nah, kita lihat di sini ya. Uh, Pak Jokowi kan bilang tadi saya katakan ada 28 negara yang uh, itu menjadi uh, Ya lagi antri menjadi pasien IMF Sebabnya apa ya kira-kira sama lah seperti kita uh, 24 tahun yang lalu ya Nah dia jadi pasien IMF itu untuk apa ya supaya diberikan keringanan pembayaran hutang. Kalau sebelumnya negara itu setiap tahun harus mencicil sekian, lagi bokek, lagi nggak punya duit, maka jadi pasien IMF supaya mendapatkan keringanan pembayaran hutang. Ya, nah masalahnya <at Transformatik>. menarik ya pasien IMF ini yang 28 memang tidak disebutkan. Sampai sekarang IMF pun masih belum mengumumkan 28 negara ini mana saja. Tapi ada indikasinya, nanti kita akan lihat ya. Ya. Ternyata tidak hanya dari negara-negara berkembang saja, ada negara maju juga yang berpotensi terkena dampaknya. <laughs> Kalau dulu kan kita Indonesia 98 masih dibilang negara berkembang. Sekarang sih Mungkin masing berkembang, tapi udah berkembang jauh gitu ya. Ini yang 28, bukan hanya yang berkembang saja, ada loh negara maju, tapi sekali lagi ya, belum diumumkan, ya belum diumumkan 28 ini mana saja, ya. Kenapa sih, ini orang pada ngantri tadi ya, supaya mendapatkan keringanan uh, cicilan uh, pembayaran hutang? Alasannya sederhana. Karena ini ada setidaknya empat rentetan ekonomi global yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah perang dagang yang bermula sejak tahun 2017 sampai tahun 2011 antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan bahkan berlangsung sampai sekarang. Dengan menurut saya kekalahan justru bukan di pihak Tiongkok, justru di pihak Amerika Serikat. Dia tidak bisa memenangkan perang dagang ini. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi ya, bukan ilustrasi ya, presentasi. Bahwa Tiongkok di 40 tahun terakhir bisa pelan-pelan mengembalikan atau membalikan sejarah atau keberadaan negaranya yang penduduknya empat kali lipat dari Amerika Serikat Yang rata-rata sekarang lebih makmur Ketimbang Amerika Serikat di 40 tahun uh, terakhir ini Tetap saja penduduk-penduduknya yang miskin, yang marginal Tidak uh, kunjung membaik Nah, tapi dia mau perang dagang dengan Tiongkok Nah, ini <guruh> yang pertama ya uh, Rentetan ekonomi global yang pertama Yang kedua perang dagang ini belum selesai, datang itu yang namanya wabah pandemi COVID-19. Ya kan? Melanda mana? Seluruh negara di dunia. Sehingga pertumbuhan ekonomi di masa itu otomatis jadi minus. Ya kan? Perang dagang. Tiongkok, Amerika Serikat. Kedua, datang itu COVID-19. Ya, sehingga pertumbuhan ekonomi semua negara hampir semuanya minus. Ya. Nah, ketiga, sebelum pandemi Covid ini 19 selesai muncul perang Rusia dan Ukraina. Kan sudah saya sering bahas ya di beberapa video saya sehingga pasokan gas, minyak dari Rusia ke negara Eropa di apa ya? di setel kecil lah gitu ya sehingga sekarang negara-negara Eropa yang sedang mau memasuki musim dingin ya waduh, energi jadi krisis di sana. Harga-harga energi, bensin lah, gas lah, itu naik mencekik. Bahkan di Inggris, katanya anak-anak sekolah, ya mungkin nggak semua sih, tapi mayoritas pergi sekolah sudah tidak bawa uang saku. Karena kesulitan orang tuanya untuk kasih uang saku. Katanya kalau istirahat gigit karet. Nggak tahu tuh, saya nggak lihat benar. Tapi beritanya begitu. Kan gila gitu ya, sampai Inggris <tuh> terkena dampak gitu ya ya astaga jadi ya ya itu tadi kemudian uh, terjadilah inflasi yang keempat nih ya ya tadi kan yang ketiga perang antara Rusia dan Ukraina sehingga ini mulailah terjadi krisis energi sekaligus krisis pangan ya semua negara tak terkecuali Indonesia terkena dampak perang ini. Ya, contoh harga komoditas energi yang dulunya 63 dolar per barel menjadi 70 dolar per barel sehingga terus melonjak sekarang sampai 100 dolar. Ostogo. Nah kalau Indonesia pertalite naik ya wajar lah ya. Kalau nggak kalau disubsidi terus bisa boncos itu pemerintah ya. Nah kemudian inflasi Ya, kan? Waduh, inflasi kita sudah sering dengar, ya, dan sudah sering saya bahas. The Fed, eh, Bank Sentral Amerika Serikat, itu kan mengerek suku bunga terus, ya, kan, supaya meredam inflasi sehingga itu mencekik kehidupan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi, eh, dengan demikian, orang dibuat supaya tidak boros dan harga jadi mahal, gitu, ya. Nah, sehingga menghantamlah mata uang baik itu dolar Amerika Serikat, pound sterling Inggris, euro dan lain-lain. Ya. Nah, oleh karena itu jadi tidak heran kalau ada 28 negara yang sedang antri walaupun belum disebut ya. Nah, tetapi ada sampai sekarang ini catatan sudah ada 28 negara tapi ini sebagian pasti masuklah menjadi pasiennya IMF tetapi Nah, sekali lagi ya uh, belum diumumkan uh, contoh yang uh, ini berdasarkan abjad ya kayak Afghanistan dia meminta keringanan uh, apa ya 10 juta sekian uh, dolar ini apa ya mungkin cicilannya ya tapi kita nggak usah peduli lah ya sama nilai itu ya kemudian ada negara yang namanya Benin Burkina Faso ini secara abjad ya, ada Burundi, kemudian ada Central African Republic, Chad atau Chad, Komoros, Kongo, Djibouti, Ethiopia, wih Ethiopia kan memang udah susah ya negaranya ya. Nah kemudian apalagi ada Gambia, ada Guinea, ada Haiti, Liberia, Madagaskar, Malawi. Mali, Mozambik, Nepal, Nigeria, wih banyak gini, ada Rwanda, ada apa ini namanya aneh juga, Sao Tome and Principe, baru dengar saya ini negara, Sierra Leone, Solomon Island, Tajikistan, Tanzania, Togo, dan Yaman. Nah, ini negara-negara yang sudah uh, mendapatkan keringanan, ya kan, uh, keringanan dari uh, IMF. Nah, sekarang kita lihat apakah Indonesia akan juga antri jadi pasien IMF seperti kejadian di 1998? Untungnya, untungnya, tidak. Berarti hebat dong ya. Boleh bangga loh, Indonesia tidak antri menjadi pasien e, IMF loh. Karena kemarin kan sudah saya bahas ya, bagaimana Indonesia bisa menjaga tingkat inflasi tanpa jor-joran e, menaikkan suku bunga. Anda lihatlah video saya yang kemarin itu ya. Nah, tapi meskipun demikian, meskipun demikian, kita tidak boleh lengah. Maksudnya begini, loh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Betul, Indonesia sampai sekarang masih belum menjadi pasien IMF, tapi Pak Jokowi juga bilang, "Hati-hati, ini keadaan sekarang lagi susah diprediksi. Uh, kalau kita nggak waspada, bisa terlempar hebat, ya. Mudah-mudahan Indonesia tidak masuk pasien IMF lagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu..." Ini sebagai tips ya buat Anda ya. Tadi kan urusan negara. Ini kan urusan kita nih pribadi ya. Tipsnya apa? Tipsnya apa? Karena ada lagi berita yang sebelum saya masuk tips lah saya lanjutkan dulu nih ya. Ternyata selain ada 28 tadi yang sedang antri jadi pasien IMF, diperkirakan ada juga 66 negara bakal kolaps bahkan lebih buruk dari Indonesia di 1998 itu. Itu kolaps. Runtuh lah gitu perekonomiannya. Ada 66, tapi memang belum disebutkan ini ya. Kalau itu terjadi akan ada 345 juta orang kelaparan. Kelaparan bukan berarti makanannya nggak ada ya. Tetap padi orang tanam tapi nggak mampu gitu beli makanan gitu kalau di luar sana nggak mampu beli gandum harganya sudah tinggi nggak mampu beli kedelai dan segala macam akan ada 345 juta orang terdampak wih di di mana di 82 negara Ih, ini gila ini gila 82 negara ...66-nya akan ambruk, yaduh ini... ...datanya ini mengerikan sebenarnya ya... ...28 lagi antri jadi pasien IMF... ...66 akan ambruk... ...82 negara di mana di situ orang-orangnya akan kelaparan... ...total diperkirakan 345 juta... ...wih, ini... ...bener-bener situasi yang sedang sulit untuk semua negara... ...oke, nah... ...kembali lagi, ya... Tipsnya apa ini? Uh, kemarin di dua hari berturut-turut itu, uh, spiritnya atau semangatnya adalah bagaimana di tengah kesulitan itu, kita tetap optimis, tapi tetap waspada. Kita boleh senang gitu ya, kita nggak jadi pasien IMF, kita tidak sedang antri, uh, mencalonkan diri menjadi pasien IMF lagi. Tapi bukan berarti kita bilang, hore, hebat kita, ya boleh sih, bangga, tapi... Kita harus waspada, boleh optimis dan di dalam kesulitan terus uh, ya saling apa ya, uh, bahu-membahu lah istilahnya gitu kerennya ya. Walaupun tetap saja di negara kita yang namanya PHK itu ada, tetap terjadi. Tetapi tidak separah, setahu saya tidak separah di tahun 9, eh, 1998 ya, ada PHK-PHK ada di Indonesia gitu ya. Tetapi tidak separah di tahun 1998, ya. Nah, jadi di sini, nah, apa nih tips yang bisa kita petik, uh, atau uh, benang merah yang perlu kita benar-benar uh, uh, pegang gitu ya? Intinya adalah tadi kita harus waspada, kita harus waspada, ya. Nah, karena dari 28 negara itu 14 sudah confirm masuk 14 dalam proses. Ya, pokoknya total 28 ya. Ininya kalau gempa bumi magnitudenya gitu ya. Kalau kita gempa bumi 7 skala Richter aja tuh kalau kita dulu tuh 1998 boleh dibilang kalau gempa bumi analoginya sekitar 7 atau 8 skala Richter gitu ya. Ini bisa 10 kali ya gempa buminya yang seperti aduh meluluh lantakan. Kalau dulu krisis The 98 itu kebanyakan yang kena negara-negara ASEAN. Sekarang ini mendunia. Mendunia. Wish. Ya. Nah, misalnya sekarang ini yang sudah bangkrut negara apa? Lebanon itu sudah resmi mengalami kebangkrutan, ya. Nah, dia juga masuklah tadi itu ya ke apa program IMF. Ya, eh, Sri Lanka juga, ya kan? Sudahlah. Argentina yang masuk lagi menjadi pasien Luan masih banyak lagi, ya. Jadi, bagaimana? Itu kan dampaknya kepada negara-negara gitu ya. Bagaimana kita sebagai warga negara? Satu, mulai sekarang sudahlah Anda Belanjakan sebenarnya bukan mulai dari sekarang, ya. Dari dulu juga harusnya seperti itu. Jangan boros, jangan hambur-hamburkan uang Anda yang Anda dapatkan dengan cucuran keringat, atau mau dibilang kerennya cucuran darah gitu ya. Jangan dihambur-hamburkan, jangan beli barang yang nggak penting gitu ya. Kalaupun Anda benar-benar orang kaya, jangan beli barang yang untuk misalnya pamer gitu ya. Nggak penting gitu lagi sekarang lu pamer-pamer gitu ya. Ya tapi kalau lu masing suka pamer ya terserah lu gitu ya. Uh, belilah barang-barang yang memang Anda butuhkan, bukan untuk barang-barang yang Anda inginkan. Jadi bedakan ya, kebutuhan sama keinginan. Ya, Kalau Anda sudah punya misalnya, punya mobil dua, yang satu ganjil, satu genap plat nomornya. Wah, gue mau beli lagi mobil satu tetangga gue udah beli BMW itu gue juga mesti punya <tuh> sebaiknya jangan gitu ya meskipun anda punya uangnya gitu ya nggak pe nggak perlu gitu ya karena anda nggak tahu itu tahun depan ini akan terjadi apa gitu ya bagi anda yang sebagai karyawan yang masing kerja di satu perusahaan saran saya berbahagialah anda masih punya pekerjaan gitu ya uh, kerjalah dengan benar gitu ya Sebab saya percaya orang yang benar-benar kompetensinya bagus, jujur, giat, tentu di masa sulit pun akan lebih dibutuhkan. Ketimbang orang yang malas-malesan, gitu ya. Nah itu kalau anda masing karyawan bersyukurlah kalau anda masing punya pekerjaan dan anda serius kerja di tempat itu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya sehingga Anda akan diperhitungkan supaya misalnya tidak dipecat gitu ya. Tetapi kalau Anda juga harus mengalami pemecatan karena perusahaannya juga tutup, ya tadi jangan boros karena Anda harus punya tabungan nih kalau ada terjadi sesuatu yang jelek walaupun Indonesia tidak jadi pasien IMF ya. Ya Anda sudah ready gitu. Jadi pokoknya istilahnya singkatnya lah apapun Anda lakukan untuk menghadapi uh, kegelapan tahun depan. Sedia payung sebelum hujan. Itu aja deh, supaya ini lebih mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.